banjir di kampung, banjir di kampung. Maksudnya Bagalanta. Maksudnya lama. Banjir besar, banjir besar. Jalan sungai kerak, jalan sungai kerak. Depan tu jalan rumah arwah pandak selip budai. Misi kita pada kali ini akan pergi ke Kampung Gali dan menghantar bantuan kepada mereka yang memerlukan. Sekarang kita ada dekat Bentong, ada satu cekatan jalan raya. So, siapa yang nak hantar bantuan ke negeri Pahang, terutama daripada belah mana-mana lah selain daripada Pahang, kita kena apply e-banjir negeri Pahang. So, kita kena apply situ, lepas tu dapat kelulusan baru kita datang. Kalau tidak, dia akan jadi masalah tak lepas daripada cekatan jalan. Walaupun dah ada surat daripada pengakuan polis ke apa ke, tapi tak pas, kena isi e-banjir. So tadi kita orang dah pergi jabat daerah Bentong, dah pergi balai Bentong, dah dapat. So kita nak teruskan hantar bantuan ke surau Kampung Gali. Okey lah, dengan berurusan dengan polis di sekatan jalan raya, mudah-mudahan dipermudahkan. Okey, boleh. InsyaAllah. Okey, kalau kita tengok sini ramai kereta bersidai sebab tak dapat permit e-banjir tu lah. So ramai akan berhenti tepi minta kelulusan untuk permohonan e-banjir tu. Lepas bang? Ha? Tak lepas? Oh, dia kata lepas. Belum, kalau kau tanah sini pun nak lepas kan? E-banjir tu baru lagi bang. Kita dah dapat surat penarah semua. Ha. Sini tak boleh terima. Itulah. Apalah tak boleh tu dia nak harus. Okey kau. Sebab kita dah dapat surat dekat sana. Yang kita nak hantar taklah berharga sangat. Ya, kalau kita sampai sini patah balik letihlah kita berharga. Okey lah kan. Daripada Syak Lam? Kelang. Oh, Kelang. Bulan Sabit Kelang. Oh, Bulan Sabit pun kena tahan. Itulah kan. Bulan Sabit ni. Bulan Sabit kau pergi. Kenapa dah selesai tu? Tapi ya pukul 11 tadi tu. 11 tadi? Sidai kat sini. Ketat sikit sini. Kita tak salahkan dia orang ketat, tapi mungkin disebabkan SOP-SOP yang COVID semua ni jadi
lagi benda ni akan kena ketat. Sekarang kita dah sampai dekat Kampung Gali Rau. Ya, betul. Betul, eh? Dan menuju ke surau yang kita nak pergi hantar barang tu lah. Ya, tahun 1313. Masihi? Masihi. Alhamdulillah. Ya. Kita selamat sampai ke Kampung Gali Dong. Untuk menghantar bantuan daripada karya. Oh, betul wajib orang tua ni? Ayah ni kira dia tahun 1313. Dah ada ulama hantar tengok tu. Oh. Artinya anggaran ni sekarang 120 lebih lah. 25 ke 26 macam tu lah kan anggaran. Yang ni semua pakar pasar. Pakar pasar kan. Jarang ni dulu, untuk tua dulu. Sini hutan dia menggunakan apa? Gajah kan. Buat sini, buat pondok kecil. Dah lama dia buat surau. Lepas tu tahun 40-an kan, dia buat masjid lah di sini. Lepas tu kita ada masjid baru sini untuk belajar-belajar je lah. Macam game pakcik punya, hari Rabu malam kami kan. Lepas tu ada game Tok Imam Ripin, ada yang buku di sini, ada jumpa. Dia boleh jalan lagi. Ada, boleh jumpa dia kan? Dia ada kat masjid ni. Dia macam sini. Ada kat masjid. Dia mengajar di sini. Oh. Untuk tempat perlu belajar je lah kan. Bawah ni sampai apa mana? Air ni? Habis. Itu tinggi pun itu. Ampuh benda ni. Tu duduk dalam ni? Dalam ni. Penuh? Ya. Tu dia. Tinggi lagi. Tapi kami nak gotong royong dengan orang kampung, dengan bomba kan. Pusing lah semua ni. Oh. Dia lumpur, ya Allah. Ni lumpur lah sampai sini. Yes, yes. Tu pun tak cuci nak bersih dah. Biar dulu ya. Sebab sementara ni kami tak belajar lagi lah kan. Ya. Bersihkan dulu lah kan. Lepas tu bagian lagi. Mungkin TNB apa datang dia cek pada lampu-lampu ni semua kan. Speaker-speaker semua habis. Kita nak nyamak nyam kita tak dan. Artinya macam pembah saya kata 1 jam dengan kaki air ni. Masa banjir tu, menurut daripada pakcik tu cakap tadi, air tu sampai parah tingkat atas tu. Air sampai parah atas. Jadi barang-barang dalam ni banyak yang dah tenggelam air. Dia orang tak sempat nak selamatkan. Lebih penting selamatkan diri. Jadi barang-barang ni habis, tak boleh pakai. Sungai yang paling dekat tu lah tu. Sungai paling dekat. Air tu penuh kat sini. Pagar-pagar pun habis. Barang-barang yang dilimpahkan oleh karya kita daripada surau Melatu Utamia untuk surau Kampung Gali yang berumur 100 tahun lebih katanya. Inilah yang mampu kita beri. Kita panjangkan impak orang sampai ke sini. Ada sedikit semangat ni lah. Untuk buat apa-apa je lah ya. Okay. Dia akan pergi kepada Tok Imam lah. Bagi kepada Tok Imam. Betul? Saya wakilnya ni. Saya wakil kepada pakcik, bagi kepada Tok Imam lah ya. Okey. Okey. Terima kasih. Banyak lah ya. Okey. Dia akan pergi kepada Tok Imam lah. Baik. Dan ini pula, ada satu ni untuk pakcik lah sebagai mazhab bandi. Kita ada satu. Ni. Ini untuk pakcik ni? Untuk pakcik ni. Okey. Lagi satu. Bukan kata pakcik pun banyak daripada beli. Tapi pakcik buat kenuri doang selamat.
untuk semua yang kena banjir. Yeah, pakcik takkan orang ni tanya pakcik depan. Moga mudahlah urusan semua ya. Okey. Pakcik tahu kan. Pakcik ni nak cerah ke tema buat kenduri doa selamat. Ya. Ini semua kawasan yang penuh dengan air ni. Penuh air disebabkan sungai ni naik. Itulah sungai. Ha? Air sungai ni itu ya? Penuh sini. Sekarang kita nak pergi kampung lebih dalam lagi, tengok macam mana keadaan diorang lepas banjir tu ni. Banyak rumah yang dah dibersihkan tapi masih banyak lagi barang yang perlukan. Jadi kita ikutlah pakcik tu bawa tengok siapa yang memerlukan. Kita ada lagi kapek surau semua, kita akan serahkan kepada surau ataupun masjid yang dekat. Air lain pun ni. Tak boleh jumpa. Lima lawa rumah. Tadi lama kan?